jumpa kembali bersama Danugrah Channel. Semoga yang menonton atau yang sedang menonton video ini dan yang selalu berkunjung ke channel Danugrah, kami ucap terima kasih. Tetap sehat, harmonis, dan kita akan video. Kali ini berjudul pergi sekali atau satu kali pergi tentunya keluar rumah mendapatkan 3 atau lebih video atau konten itu judulnya atau dah temanya. Mengapa dilakukan? Ya sudah, itu ini dilakukan untuk hemat, mendapatkan hasil yang banyak dan bisnis hemat. Ini hal ini sebenarnya sudah biasa dilakukan para YouTuber. Jadi tidak ada salahnya kita videokan. Tip yang pertama, kita akan mulai, kita membaca aja langsung. Yang pertama yaitu menghayalkan tempat yang kita tuju dengan mengetahui suasana atau tempat yang kita akan tuju itu kita sudah mempunyai gambaran untuk video kita ini atau enggak. Kalau misalnya video kita tentang pertanian, sudah tentu kita akan menunjuknya sawah dan tempat lain. Intinya menghayalkan tempat yang kita tuju. Dari sana kita sudah tahu kemana tujuan. Pokoknya menghayal, tetapi mencari tahu data yang kita tuju. Itu yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua, membagi-bagi. Misalnya begini, sesuatu hal itu pada umumnya itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada istilahnya awal, proses, dan akhir. Dan juga pembukaan, dan isi, dan penutup. Nah, yang kalau kita cermat itu, kita sudah mempunyai, berarti kita sudah mempunyai 3 video atau 3 konten secara umum, yaitu dari video awal dan video akhir, video proses dan video akhir, terhadap video pembukaan, video tentang isinya, dan video tentang penutupnya. Pokoknya secara kita cermat, secara pembagian tadi sudah kita mempunyai 3 video atau 3 konten. Maksudnya begini, sesuatu itu jangan dibagi menjadi 3. Pertama itu pembukaan atau awal. Nah, awal atau pembukaan itu identik dengan biasanya persiapan. Jadi sekarang ini, video kita kali ini merupakan persiapan, salah satunya yaitu menulis atau mencatat sesuatu yang kita akan lakukan. Semuanya kita catat terlebih dahulu, kita rinci, kita catat bagaimana. Kemudian ada juga dalam persiapan itu ke awal itu biasanya mencantumkan tempat kapan dilakukan, nanti dengan siapa dilakukan, kemudian dengan apa menuju tempat tersebut dan lain-lainnya. Penuh, intinya ada persiapan tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, itu ini kalau kita kelola sudah menjadi satu konten. Satu konten tentunya dengan buat video yang diisi lagi pada pembukaannya,
dan isi lagi apa maksud isi dari video yang ditambah penutup video akan menjadi suatu konten atau video yang baiknya itu mulai pembukaan mengenai apa proses atau tentang isi kita juga bisa seperti hal tadi jadi kita sudah mempunyai nah biasanya isi itu identik dengan proses yang dilakukan atau tempat yang dituju biasanya isi dengan yang sesuatu yang kita maksud adalah inti isi tetapi di balik itu kalau kita kupas menjadi suatu konten itu harus tetap diisi dari pembukaan video isi videonya lagi dan isi penutup video lagi jadi suatu konten lanjut kepada mengenai akhir atau penutup itu juga biasanya penutup itu identik dengan hasil yang dicapai lah hasil akhir yang merupakan kesimpulan dari apa yang dilakukan misalnya kalau saat ini mungkin kalau kita pergi kemana isinya mungkin tempat itu hasil akhirnya itu mungkin oleh-oleh yang didapat ya lain-lain lah jadi hasil akhir dari suatu proses yang kita lakukan tersebut itu merupakan penutup dari yang kita maksud ini tip yang apa namanya yang ketiga yang nah sesuatu itu biasanya pasti ada kurang lebihnya. Nah kurang lebih dari sesuatu yang kita lakukan ini pergi sekali punya 3 konten. Nah konten yang dihasilkan biasanya ton. Artinya nah, kalau tidak boleh dibilang sama ya ton itulah karena sama. Nah untuk menghilangkan kesan ini diperlukan variasi lah setidaknya. Kita mungkin menciakati dengan ya berubah-ubah penampilan di saat kita ambil gambarnya jadinya tidak sama lah video yang kita hasilkan ya hampir sama-sama itu kan sudah ya, apa yang penting sudah isi daripada video dan kita akan itu nah itu yang ketiga bahwa sesuatu tidak sempurna sekali, mungkin ada kurangnya dan kita siasati dengan bijak lah yang keempat ini mungkin yang sebagai penutup video kita nanti tadi kan sudah ada 3 hal yang kita dapat dari video itu nah, sebenarnya bisa lebih lebih dari 2 dan 3 bisa 4 atau 5 lebih dari video yang kita hasilkan. Kalau kita secara umum saja, secara dasarnya sudah terdapat dari 3. Nanti kalau misalnya sesuatu itu untuk 4 dan untuk konten atau videonya pasti bisa dicapai. Jadi itu diperlukan sesuatu kemampuan yang karena sering diasah di lapangan biasanya pasti lebih daripada 3. Nah, pemula mungkin 3. Nanti kalau sudah sering mengasah dari kemampuan ini akan menghasilkan mungkin lebih daripada 3, 4 dan 5 konten atau video dari apa yang kita lakukan ini demikian sebagai yang bisa kita pakai untuk video kita kali ini